Oke, teman-teman, kereta apinya sudah datang, teman-teman. Iya teman-teman, kalau nggak pamitan nanti dicariin tetangga nanti. Iya teman-teman, karena tetangga adalah saudara kedua kita. Oke yuk teman-teman, kita pamitan dulu. Oke teman-teman, Abang Tama sama Evo udah pamitan ya sama tetangga. Oh iya teman-teman, sebelum teman-teman pulang kampung, teman-teman jangan lupa ya untuk cek rumah, oke? Takutnya kalau ada lampu yang belum mati aku ya matiin. Energinya hemat ya teman-teman ya. Terus barang-barang yang di rumah, misalnya kipas, AC lah, mesin cuci, keran air, dicabut-cabutin aja ya teman-teman ya, supaya listriknya hemat, oke? Supaya tidak terjadi konslet ya teman-teman ya. Dan satu pesan lagi, dan matiin kompor jika menyala ya teman-teman ya, takutnya kebakaran nanti. Nah, serem. Oke, itu dia teman-teman tips dari Abang mau pulang kampung. Oke. Untuk pulang kampung. Oke, teman-teman. Abang Tama mau beres-beres dulu ya. Oke, teman-teman. Abang Tama sama Evo mau cek-cekin semua dulu ya yang ada di dalam, takutnya masih nyala, mati. Oke. Cek dulu. Oke, sekalian beres-beres. Ikutin terus ya teman-teman Abang sama Evo. Oke. Oke teman-teman, Abang Tama sama Evo udah rapi-rapi nih tadi, ini udah beres-beres. Terus udah Abang mati-matiin ya lampunya, oke? Sama apa namanya keran air, ya udah dicabut sama kompor, oke? Biar nggak kebakaran. Oke teman-teman, sampai jumpa ya nanti di stasiun, oke? Abang mau jalan dulu ya ke stasiun, bye bye. Oke teman-teman, Abang Tama sama Evo udah nyampe di stasiun nih. Yuk kita cetak tiket dulu yuk teman-teman. Nampung yuk. Tiket yang tadi Abang udah cetak. Nah, tiket ini dari hadiah THR ya, dari Om Abang sama Tante Abang yang di Jakarta. Makasih ya Mama Ita Abang Iki. Semoga rezeki Abang Iki sama Mama Ita lancar selalu ya. Belum mau boleh itu tuh, di rumahnya ya. Oh iya teman, Abang Tama sama semoga teman-teman bisa ketemu keluarga teman-teman ya, dari kakek, nenek, teman, om, tante, pokoknya semuanya dah yang teman-teman sayangin bisa ketemu. 1 hour later. Terus ya.
Pakai ini, PKK bisa ya? Ya. Pastikan. Ya, makasih ya. Enggak aman. Nomor 1 ya, Bu. Iya. Apa teman? Kereta apinya sudah datang, teman. Oke, teman-teman. Kereta udah datang nih. Yuk, kita hitung yuk. Kita di gerbong berapa, Bang? Gerbang 9. Oke, kita hitung ya dari depan ya. Tapi depan itu masinis punya. Jadinya kita hitung dari yang setelah masinis. Oke, sekarang 1 2 3 4 ya, satu lagi. 5. Yuk, sekarang kita cari tempat duduk kita. Kamu sama siapa? Mas Rima ya? Terus, Bang. Terus. Terus, Bang, depan lagi. Terus. Ya, itu. Bang, sini depannya. Ini 11 ABC. Ini, Mbak? Iya. Oke, teman-teman. Abang Dama sama Evo udah di dalam kereta ya. Abang Dama udah duduk di tempat duduk abang ya, teman-teman ya. Teman-teman, jangan lupa duduknya di tempat duduk teman-teman. Nanti kalau tempat duduk orang, nanti diusir. Ya, teman-teman. Yuk ikutin abang terus yuk. Sama Evo. Oh ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Emang mau tempat 33 mau sama sama? Ya teman-teman, lama-lama udah doa. Oke teman-teman, yuk ikutin apa terus. 1 hour later. Oh iya teman-teman, jangan cikampek nih ya. Aku ngantuk. Capek nggak? Capek nggak? Capek. Yuk teman-teman ikutin abang terus ya. Lepar teman-teman, kita udah sampai Tambun, Bekasi. Sepertinya udah sampai Bekasi. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pertama udah mau nyampe nih di Pasar Senen. Ya bentar lagi nyampe. Teman-teman, sampai Stasiun Senen. Kita turun mana? Oke teman-teman, segini dulu video mudik lebaran Abang dan Evo dari Pekalongan ke Jakarta. Sekali lagi Abang Tama sama Evo mengucapkan selamat mudik lebaran 2018. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video Abang Tama dan Evo. Iya. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, comment, share, share. Subscribe-nya diklik, oke? Okay? Subscribe-nya diklik dan loncengnya juga bunyiin atau diklik. Ting ting ting. Sampai jumpa di video Abang Tama berikutnya. Sayonara.